20 menit pertama antum dimainkan dalam segmen public speaking. That public speaking. Kenapa antum di menit-menit pertama antum tegang banget tadi? Karena antum takut dengan laser warna merah. Dalam sekejap itu ketegangan hilang. Tiba-tiba antum berlinang air mata antum. Gara-gara apa? Anda cerita tentang ibu. Jangan larut dalam suasana safe communication. Lama-lama air mata itu hilang lagi. Yang muncul apa? Antum tertawa. Oh, pas banget gara-gara TV One memang beda. That communication. Andai kan tadi ketika MC mengatakan kepada Bapak Ibu Chandra dipersilakan. And then mohon izin Kiai Punten dicari ke dia. Andai kan Anda duduk di sini. Terus Anda ngomong kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar motivasi ya. Jadi nanti public speaking juga ada sih. Jadi gini ya teman-teman ya, kan sekarang malah udah banyak pegang handphone ya. Nanti cari di Google juga banyak teman-teman ya, motivasi itu kayak gimana gitu ya. Kalau Ana bicara kayak gitu, ke Imam Un akan teriak, Ustaz Happy Chandra, ente niat gak sih ngomong di sini? Antum juga pasti akan aman banget. Ana minta mikrofon wireless dari awal, kenapa? Biar Ana bisa moving. Kalau Anda stay di satu titik, antum itu akan ada kesempatan untuk memulihkan cipta, menunduk dan berdoa. Dan di situ antum akan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu antum lep gitu kan ya. Antum tertidur, antum merasa diri tidak bobokan hari itu. Jadi that communication. Jadi Anda moving like these people. Anda segmen 2 berada di stage atas, segmen 3 Anda moving like this. Ini mikrofonnya ada 2. Itu kesempatan emas bagi kami untuk memilih antum untuk maju ke depan. Mulai. Bismillah ya kaya. Yang berani maju ke depan tanpa laser. Maju ke depan tanpa laser warna merah. Anda hitung 5 mundur. Kalau enggak, hadiahnya akan Anda berikan ke Jambi besok pagi. 1 2 Oh, ada yang angkat tangan itu kakak di belakang. Sini. Masya Allah, tabarakallah. Sini lah, yang angkat tangan barusan. Sini lah. Nam, Anton. Iya, kau ini kawan. Iya betul, kau itu. Sini lah. Tepuk tangan buat yang angkat tangan tadi. Soundman, bisa saya pinjam mikrofonnya satu lagi? Bisa pinjam mikrofon satu lagi? Oke. Okay. Sini lah. Stand by. Atau lihat kamera. Yang pertama, ilmu pertama dalam zona bicara adalah pegang mikrofon dengan baik. Seperti yang kedua, bicara itu efektif, efisien. Introduce yourself like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Okay. Ulang ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Okay lah, saya ulangnya lagi brother. Kenapa? Kemarin ada anak jurusan komunikasi, anak UI itu dengan yellow jaketnya dia maju ke depan. Dia mengatakan, Mas Sandra, boleh enggak saya maju, ketua B maju ke depan. Apa yang dia katakan? Gara-gara dia tidak fokus dengan bicaranya dan dia mengatakan, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Jangan sampai terjadi di Kuningan hari ini. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Introduce yourself. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya, kawan. Antum tanya ke anak, Pak Happy, kok bisa kayak gitu? Itu namanya hipno. Hipno itu mempengaruhi. Dipegang pundak sebelah kanan. Sampai kapanpun nama dia adalah Happy Chandra, kawan. Introduce yourself. Perkenalkan namamu, nah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ingat, brother, itu namaku.
yang terbaik. Assalamualaikum, saya Bicandra dari Tasikmalaya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Iki Abdul Muzaki dari Majalengka. Masya Allah. Emosin. Yang kedua, min adabil kalam. Pembicara profesional udah banyak di negeri ini. Yang dirindukan dari alam Riyadul Huda adalah al-mutakallim al-mutaaddim. Berkarakter. Lahu qawl layyin, qawlan layyinan, qawlan tsaqila wa qawlan karima. Jadi ketika antum bicara, min adabil kalam, jangan sekali-kali menyimpan tangan di belakang punggung. Betul, so. Min adabil kalam. Yang kedua, tidak ada generasi RH antum presentasi depan guru, disaksikan guru dan kiai loh, Kak. Cocok ini materi hari ini. Tak ada lagi yang bicara ketika antum tampil ke depan presentasi tapi tangan antum disimpan di dalam sak. And then, tidak ada lagi yang tangannya disedekapkan. Berikutnya, min adabil kalam, jangan memainkan tangan tidak wajar. 80% banin cowok itu kalau bicara, kalau nervous, tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya. Jadi begini ya, saya itu bangga bisa. Iya, Anda bangga tapi orang enggak bangga melihat Anda gitu kan. Akhwat, 80% banat antum nervous, kemana tangannya? Ke kerudung. Dilipat. Maju mundur. Dia fokus ke kerudungnya daripada bicaranya, kawan. Dan terakhir, Kak, no gravity. Min adabil kalam. Antum ingin menjadi pembicara yang elegan, naik kelas bicaranya, and inspiring others. Maka bicaralah tanpa ada gravity. Apa itu gravity? Kayak gini, kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jemaah menghitung ente dapat berapa, dapat 17 nih gitu ya. Daripada kayak gitu, bicaralah berkata bukan berkalimat. Contoh, assalamualaikum, saya bangga hari ini bisa bertemu dengan generasi Riyadul Huda Kuningan Jawa Barat. Bedakan yang gini, assalamualaikum, ya Allah saya senang banget ya hari, jadi begini ya. Dan itu tasik banget loh, tasik banget saya. Ya saya tuh gini, saya tuh ingin memperkenalkan diri. Saya udah niat dari kemarin yang itu orang ini orang kenapa? Bicara berkata, siapa kayak ya? Angkat mikrofonnya. Standby, pernah jadi MC dah? MC apa? MC dangdutan apa MC nikah? Pernah jadi MC? MC acara. Aku tahu acara. Acara apa? Hmm? Tahu. Bismillah. Ini adalah keyboard MC yang pernah kami pakai di acara G20 di Bali dan acara KTT ASEAN kemarin. Antum MC hari ini, oke? Okay? Ini yang Anda bilang, Adinan. Nanti skrip MC ini sudah dibakukan oleh protokol dari istana. Jadi nanti antum MC di event Riyadul Huda, jangan nyari dari Google. Anda akan berikan skrip MC ini untuk Riyadul Huda. Angkat mikrofonnya. Kita mulai dari segmen 1. Mulai sekarang. Kenapa? Di sini enggak ada salamnya, Kak. Siap ya. Boleh tepuk tangan buat kakak kita yang mau dulu. Kita mulai. 3, 2, standby. Hadirin yang kami hormati, sebuah kesyukuran bahwa Kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Saya suka banget cara dia baca. Tepuk tangan buat kakak ini. Jadi nanti Riyadul Huda kalau ada event lagi dan ada MC-nya,
Ana gak mau ada teman Yadul Huda tampil di MC masih menggunakan map. Terus map nanti warna batik. Apa bedanya aku baca Pancasila dan UUD 45 di setiap tahun? Jadi gunakan, ini namanya cue card. Namanya apa? Cue card. Cue card itu lebih elegan. Like this, kawan. Terus di belakangnya ada logo Yadul Huda. Di dalamnya ada script. Ini dikasih slash garis miring ini biar antum bicaranya enggak buru-buru, ada jeda bicaranya. Reading script how to say. Jadi dia bacanya tenang, tidak buru-buru karena ada jeda saat bicara. Tepuk tangan buat kalian. Nah, di luar sana harus 6 bulan ikutan seminar kursus public speaking dan MC training. Mereka antri per batch, per kelompok. Harus berbayar Rp750.000 per 15 menit. Antum maju ke depan hari ini aja ada salut banget. Dunia mendengar, hari ini Nusantara mendengar kalau santri pun bisa jadi MC. Nih, kertas ini sederhana, brother. Tapi mudah-mudahan ini jadi memori terindah buat antum. Nanti antum menjadi alumni, suatu saat antum akan mengatakan Pak Bicara, saya adalah santri yang pernah antum tunjuk untuk maju ke depan dan mendapatkan sertifikat. Itu adalah kalimat dari anak santriwati Lombok Timur tahun 2012 itu kan. Anak itu maju ke depan, dia teriakin nama teman-temannya karena dia gak pernah tampil ke depan. Saat itu anak katakan, nah suatu saat kau bisa tampil bukan hanya untuk seorang MC di Lombok Timur. Ternyata qadar Allah, Allah mengabulkan. Kertas sederhana 2012 yang anak kasih ke santriwati Lombok Timur itu, dia masih simpan di lokal kerjanya. Saat acara G20 di Bali, anak itu mengatakan, Assalamualaikum Ustadz. Antum masih ingat anak? Anak adalah santriwati yang pernah tunjuk di Lombok Timur. Dan itu sertifikat masih ada simpel, Ustaz. Ah, di mana kemarin anak? Saya MC di Kementerian BUMN, Pak Hendi. Dan sehari ini MC nasional di setiap kementerian di Jakarta dan sekitarnya. Andai kan hari ini kalimat itu anak sampaikan kepada antum. Antum pun sama. Antum mahir fi tilawah, antum mahir fi kulli syai' fi hadzal mahal. Tapi buktikan kepada negeri ini, antum pun punya talent yang powerful. Ini kertas sederhananya, semoga berkenan. Tepuk tangan. Mau di sini apa mau keluar? Silakan. Tepuk tangan buat kakak kita. Udahan ya, Ustaz? Masih lanjut kan? Teruskan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong. Berarti kesimpulannya apa? Setiap kemanapun kami pergi, kami menemukan setiap karakter santri itu unik, tidak mungkin sama. Diri Yadul Huda seperti ini, powerful banget dalam suasana pagi menyambut acara hari ini. Gara-gara satu slide ini berarti kesimpulan kedua, setiap santri itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ada yang di antara antum suka banget dengan tilawah, pertajam dengan tilawahnya. Antum suka banget dengan tahfidznya, pertajam pada bidang itu. Karena pada hakikatnya setiap kita itu tajam pada bidangnya masing-masing. Santri putri, ini gambar apa, nak? Gambar apa? Hadhil ala laha mazaya wan nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet itu adalah apa? Kelebihan silat tajam, kawan. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah mendengar di Kuningan ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya abang itu, bang, tujuh tahun kita setel lagi nebang pohon dengan silat. Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan. Itu silat. Santri putra, ini gambar apa, nak? Hadil Allah laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Anda belum pernah dengar ada santri putra gontor melanggar dan dibotak pakai kapak. Langsung ke kepala. Berarti apa kesimpulannya? Setiap kita tajam pada bidangnya masing-masing. And my people here,
Kenapa anak UI sampai berbondong-bondong? Anak Padang merapat ke UI hanya untuk mengikuti segmen ini. Dia mencari karakternya. Dengan cara apa dia mempertajam karakternya? Mereka mengangkat kedua tangan. Ribuan peserta hari itu sebelum pandemi hadir. Mengangkat kedua tangan.